Semuanya, kembali lagi di channel YouTube aku, Ida Par. Jadi di video hari ini, aku mau kasih info nih mengenai Shopee Affiliate. Buat temen-temen yang baru gabung, ternyata Shopee Affiliate tuh ada fitur baru untuk kita nge-share video. Jadi si Shopee ini, dia memberikan fitur baru lagi untuk kita, supaya kita bisa nge-share Shopee Affiliate atau produk-produk Shopee Affiliate di Shopee-nya sendiri gitu. Biasanya kan kita share video untuk Shopee Affiliate itu kayak di WA, di Facebook, kemudian di Instagram, di Telegram, dan lain-lain. Nah sekarang si Shopee juga memberikan kayak fitur untuk kita upload video di Shopee-nya sendiri kayak gitu. Oke, kita akan coba untuk melihat seperti apa fiturnya. Siapa tahu kita bisa share link di sana, ya kan. Kita masuk dulu ke Shopee. Sorry, kita back dulu ya. Nah, masuk dulu ke Shopee. Kemudian di sini tuh ada tulisan Shopee Video. Jadi, ini tuh kayak fitur, aku juga baru tahu ternyata memang di sini tuh ada fitur ini gitu. Jadi, kita kalau misalkan mau nge-share video-video dari Shopee itu bisa di sini. Nah, contoh kita akan ambil dulu kita back dulu, kita akan cari videonya dulu. Kita akan ngambil videonya juga dari Shopee ya teman-teman. Oke, terus kemudian kita akan search. Nah, kita akan masukin produknya si Goto Hardware. Aku mau ngambil dulu videonya. Oke. Nah, udah terdownload, terus kita back aja langsung, kita masuk ke Shopee. Terus kalian pilih nih, di sini ada Shopee Video. Kita masukin. Nah, pas nyampe rumahnya itu, aku terus tuh disuruh yang mandi. Plus orange ini sih, emang ngintip sih, kayaknya soalnya kita tambahin nih, ada tambah di sebelah kanan, tambah. Terus kita masuk ke galeri. Nah, ini adalah video yang tadi aku. Nah, kayak gini. Terus lanjutkan, kalian bisa pilih atau kasih caption produk nah hashtagnya apa, kalian bisa misalnya Goto, terus misalkan racun Shopee dan lain-lain. Terus kalau misalkan kalian mau dibagikan ke Facebook atau ke WA, kalian tinggal centang aja, misalkan share ke Shopee Feed juga centang aja, aktifkan WA juga tinggal centang aja. Terus kita posting. Jadi ini tuh kayak tempat baru kalau misalkan kita mau nambahin share video Shopee Affiliate gitu. Misalnya kita kan sering banget naruh di WA, di Facebook, di Instagram, atau misalkan di Telegram. Nah sekarang di Shopee itu juga ada gitu. Nah kalau misalkan kalian mau melampirkan, nih kalian mau bagikan ke WhatsApp, oke, misalkan kayak gitu. Nah kalau misalkan kalian mau ngelampirkan linknya, itu kalian bisa masukin di komen aja kayak gitu. Terus kalau misalkan kalian mau nambahin lagi video, tinggal klik aja plus yang ini kayak gitu. Jadi tuh ini udah kayak mirip-mirip kayak TikTok, mirip TikTok gitu ya. Ada salin linknya, ada lobnya, ada komentarnya.
Jadi kita juga bisa menambahkan untuk produk-produk yang mau di-share tuh di sini gitu. Kalau mau buat video baru, nah kayak gitu. Nah, jadi tuh kayak gini tuh kayak video-video kayak biasa sih, cuman kan bisa kita jadiin fitur ini tuh untuk memanfaatkan promosi produk-produk yang kita share gitu. Nah, ini juga nih kayak ngasih-ngasih konten-konten atau info-info kayak gitu. Oke teman-teman, itu dia video dari aku. Semoga video yang aku share bisa bermanfaat buat kalian semua. Dan jangan lupa like, comment, subscribe di video channel YouTube aku. Dan see you on my next video. Bye-bye.